pihak PAS membayar RM250 kepada pengundi luar untuk datang mengundi di Galas, kita Pemuda Barisan Nasional akan buat satu laporan ke SPR ataupun kepada SPRM supaya dapat mengambil tindakan segera, kerana kita dah dipahamkan SPR telah mengeluarkan kenyataan bahawasanya ini telah melanggar Aktar Pilihan Raya. Jadi kita Pemuda tidak teragak-agak untuk buat laporan kepada SPR ataupun SPRM sekiranya benda ini terbukti berlaku kepada pengundi-pengundi yang dibayar oleh PAS. Ya, saya rasa tindakan mereka ini adalah tindakan yang terdesak, kerana mereka tidak yakin dengan pengundi yang ada di dalam ini. Jadi mereka berusaha juga untuk mengambil pengundi luar supaya datang, dan cara untuk pengundi-pengundi luar datang mengundi di Dun Galas, jadi pihak PAS telah tawarkan sokongan, macam sokongan terhadap pengundi-pengundi luar sebanyak RM250. Okey, sepanjang beberapa hari kita dah kempen, apa pandangan abang tentang pengundi yang ada di Dun Galas ni? Ya, saya rasa setakat ni kita melihat pengundi-pengundi Dun Galas, khususnya Dun Galas, kita tengok pengundi-pengundi dah pun sedar apa yang PAS lakukan sebelum ni, dan saya yakin Pemuda Barisan Nasional yakin pengundi-pengundi akan membuat pilihan yang tepat.